hari ini anak-anak mau bikin yang bentuk ini. Itu sebelum kita pernah bikin bits yang itu, kita pernah bikin bits yang unicorn. Wow! Teman-teman udah jadi nih. Instruksinya ya. Nanti ini ada juga ininya, bentuk-bentuknya nih. Ada yang kelinci, ini guguk ya, anjing, dogi, terus ini ada yang kubah ya, fox ya. Terus ini raccoon. Kita bisa bentuk 4 bentuk ini. Nanti kita ini masukkan. Ini ada kertas instruksinya. Nanti ini misalnya masukkan ke sini. Nah, kita tinggal masukkan beads-nya sesuai dengan tempatnya. Merah, kuning, dan beads-nya pakai ini banyak banget ini. Setelah jadi, nanti kita ini ada pakai botol penyemprot. Sekarang Felin dan Michelle mau buat yang bentuk apa nih? Kita ada 4 bentuk. Kita mau buat yang mana ya? Hari ini mau buat yang mana? Yang ini? Yang ini? Yang pink. Yang pink aja? Iya. Oke. Nah, hari ini anak-anak mau bikin yang bentuk pink. Wow. Dan sekarang kita keluarin dulu beads yang dibutuhkan ya. Iya. Kita perlu warna pink. Warna apa lagi, Syah? Purple. Purple, black, white, and oke, ya. Sekarang kita buka yang dibutuhkan ya. Sekarang Felin buat dulu nih, siapa yang mau buat nih, Lin? Felin mau buat yang warna ini, pink. Sekarang Felin masukin ke sini. Harus banyak nih biar beads-nya lengket, karena beads ini tuh nempelnya nggak perlu pakai lem atau apa. Terus setelah udah jadi gini, nanti kita jemur sampai kering, nanti beads-nya langsung jadi deh. Kita lagi nunggu mainannya kering nih. Itu sebelum kita pernah bikin beads yang itu, kita pernah bikin beads yang unicorn. Wow. Tadi kita itu bisa bikin bintang pakai cetakan kayak gini. Udah jadi bentuknya, sudah kita semprot, terus kita jemur 60 menit. Setelah itu, kalau serial yang Animal Crossing Kit ini, kita juga dapat gantungan ini nih.